Wow, sahabat gamer, selamat dari channel Cuma Your Wow, sahabat sekalian, semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, video kali ini seperti biasa mengajak kalian untuk bermain game karena channel ini menghadirkan segala jenis game. Oke, video kali ini kita bakalan panas boy. Oke, di video kali ini kita bakalan mencoba game berbasis pertempuran lagi, namanya War After. Ini salah satu game pertempuran PvP atau bisa dibilang player versus player guys ya. Dan ratingnya ini cukup tinggi, 4,5, dan nama developernya adalah GD Company ya. Kalau nggak salah GD Company, oke. Dan ini game termasuk lirisan 2021. Dan last update-nya itu gue lupa bulan berapa, dan tentunya pastinya 2021 juga guys ya. Langsung saja kita eksekusi. Oke, di sini kita masuk di lobby-nya guys ya, karena saya sudah menyelesaikan tutorialnya karena terlalu singkat buat saya. Jadi langsung saja kita bakalan efek mode pertempuran pertempuran yang sebenarnya ya. Kita lawan player lain ya. Oke. Player versus player PvP. Ya, kalau kalian yang pengen download juga silahkan komen komen. Silahkan cek link deskripsi untuk link downloadnya ya. Zeiss-nya itu cukup nggak berat sih, mungkin akan berat kalau kita udah lama mainnya. Ini sekitar 200 MB kalau nggak salah guys ya, tergantung perangkat kita ya. Oke, saya turun di sini, saya turunkan grafiknya di sini guys karena nge-lag nantinya. Saya pakai mode manual tembak ya, shoot manual ya. Bukan ini, bukan pakai auto shoot, tapi saya di sini pakainya mode auto shoot. Mode tembak auto manual ya. Waduh, masih nge-lag ya Allah. Allahu Akbar, kenapa saya begini ya Allah? Oke, boy. Oke. Bentar guys. Ya kalau kita nunduk gitu agak sedikit berbeda gitu. Wah. Ya kayak miringin senjatanya gitu guys ya. Terus ini lompatnya, ini ngekernya, tapi bisa ngeker otomatis kalau kita arahkan ke musuh gitu, nembak tombol tembaknya itu. Oke, mati lagi guys ya, karena kita lawan di sini playernya masih bot juga. Karena saya sekedar mereview gamenya saja guys ya. Ya kalau menurut kalian ini gamenya worth it bagi kalian ya, komen aja di bawah ya. Aduh, ini terlalu tinggi nih grafiknya, suaranya. Wah, cara reloadnya juga estetik guys. Aduh, mengingatkan saya sama Modern Combat ya. Kalau nggak salah grafik-grafik ala Modern Combat sih kayaknya. Waduh, gue diborongin guys. Waduh. Jadi kita ini lawan maksudnya ambil C gitu ya. Oh ya, C sama B ya. Kayak kita ambil di sini guys ya. Oke, planning A, planning B, ke planning C. Gimana tambah nyawanya ya? Bentar. Gue reload dulu nih. Kok nggak ada tambah nyawanya di sini guys? Oh ini dia. Oke, di samping ini si indikator nyawanya ada tombol untuk buat mencet nyawanya ya. Healthy-nya buat healthy gitu. Oke, udah. Oke, bisa sliding juga ya. Sliding. Apa sih? Kita ambil lagi karena di sana ada yang rebut A dan B. Aduh. Wah. Lo victory, you win. Udah habis, guys. Ya udah, kita lanjut lagi ya. Saya masih penasaran soalnya. Tap to continue. Oke, saya di sini MVP ya. Oke. Saya bunuh berapa ini? Kill 5. Kita claim apa ini? Claim apa ini? Artifacts. Oke. Kita lanjut lagi kah? Fight again. Let's go. Oke, kita gabung lagi sama player. Ini luar biasa sih, ini bukti kalian. Ini bukti saya main ini cukup luar biasa. Jadi kalian harus coba juga, guys ya. Aduh, ayolah, come on, pasti bisa ayar. Duh, lama kelamaan saya nggak bisa ini nge-record game-game berat-berat, guys. Duh, ini suka apa namanya, suka recordnya itu terhenti sendiri. Kalau mau record game itu terhenti sendiri. Khususnya ke pause gitu, jadi nggak bisa di-record ya. Aduh, ya begitu. Ini masih plan B, plan A, B, C ya. Si misi perebutan ABCD ya. Wah, oke. Hitman. Bentar, kita tunggu dulu untuk ambil ahli di sini ya, guys ya. Kita bawa senjata berapa ini? Oh, pistol 1. Alright ya.
Oh my god. Oke, A, B sudah aktif. Oh, sabar, Pak. Waduh, nembaknya berbahaya. Oke, kita ini dulu. Reload. Komandan, please help me, komandan. Iya. Oke, kita healthy dulu ya. Wih, gila, healthy-nya keren. Nah, mampus lu. Oke, waduh, sakit benar, Pak. Bentar. Estetik, bos. Waduh, nembak apa, Ayar? Mati, mati. Meninggoy. Anda meninggoy. Ayo, ambil plan A, B, C. Ya, guys. Maju kita, guys. Kita lihat map dulu. Dia mereka di mana? Oke, di sana dia. Oke. Yo, ma, sudah selesai. Ha. Ha. Lanjut lagi di mana dia? Waduh. Ini B ini. Diambil lagi. Oke. Waduh, sabar, Pak. Kita habis ini nyawa, guys. Waduh. Oke, good. Nice, good man. Wah, di belakang. Bokongnya. Waduh, banyak dia. Sebentar, kita ambil pelin dulu. Ngelek. Ya Allah, ngelek. Tidak, ya mati. Bisa respon lagi? Mari kita lihat. Oke, masih bisa fight. Alright. Ayo. Bisa kita nih, bisa. Berani-beraninya Anda mengambil lokasi kami, ha? Ambil plan A, Bro. Plan A di sebelah sana, Bro. Oke, seperti biasa real time ya, guys ya. Ini pertempurannya. Yuk, kita tunggu musuh di sini. Oh, victory, bro. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Mohon maaf di sini saya nggak bisa lanjutkan lagi ya, karena kalian lihat saya cuman review gamenya saja. Jadi kesimpulannya, gamenya ini sangat rekomendasi buat kalian juga dengan sudut grafiknya yang sangat luar biasa dan modern banget, guys ya. Dan kita di sini bisa menyesuaikan persenjataan kita dengan sesuai gaya kita, guys ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Bye.